puncak Suroloyo itu ada semacam gazebo yang dibuat permanen, dan di sini Anda lihat ada patung, patung kalau tidak salah patung Wisnu ya. Tapi kalau Anda tahu ini patung apa, silahkan memberi komentar. Dan ini kalau tidak salah pijakannya adalah sapi Andini. Nah, atau apa? Silahkan yang tahu memberi komentar. Dan di sini kelihatan ada bunga, ada hiu, ada air, macam-macam benda yang saya kira adalah untuk sesaji. Ya, kita menghargai kepercayaan masyarakat. Yang penting kita bertoleransi, dan apa yang mereka lakukan pastinya baik bagi kehidupan mereka dan demi keharmonisan masyarakat kita semua. Kita hargai. Sayangnya ini banyak orang yang agak jahil. Ini patung yang bagus dicuel-cuel, tangannya diputusin, wajahnya dirusak. Ini sayang sekali ya. Moga-moga sikap-sikap tidak bertanggung jawab seperti itu jangan kita tiru. Kita menghargai kepercayaan orang, keimanan orang lain, supaya terjadilah keharmonisan di masyarakat. Hari ini sudah menjelang siang, tetapi semangat tetap kuat untuk melanjutkan perjalanan. Nah, sekarang ini saya bersama kakak saya, Rustiantoro, itu berada di Kebun Teh Kemadon. Ini masih di Puncak Menoreh, jadi masih satu jalur dengan tadi, Puncak Suroloyo tadi, arah Linggo. Nah, seperti apa Kebun Teh Kemadon ini, nanti kita akan melihat-lihat. Yang jelas di sini rasa udaranya sejuk, dingin, dan pemandangan luar biasa bagus. Ke arah sana juga kelihatan bukit-bukit dan Gunung Sindoro dan Sumbing terlihat di sebelah sana. Nah, kita akan menaiki tangga-tangga menuju puncak bukit di Kebun Teh Kemadon ini. Bersama saya itu mas saya, kakak saya, Rustiantoro. Oke.
Nah, saudara, saya sudah sampai di Kebun Teh Kemadon. Ini sebuah bukit nih. Jadi sebuah bukit, lereng-lerengnya ditanami teh dan udara memang sejuk di sini. Kebetulan matahari agak tertutup oleh mendung sehingga teduh banget dan terasa angin sepoi-sepoi, tapi memang nafas tersengal-sengal. Nah, kita akan menikmati pemandangan dari Kebun Teh Kemadon ini sambil menikmati sepoi-sepoi angin bersama saya dan kakak saya Rusdiantoro. Segar sekali, luar biasa. Nah, sekarang saya sudah sampai di dekat Puncak Widosari. Nah, Puncak Widosari itu ada di mana itu? Nah, nanti kita harus jalan lewat jalan ini dengan jalan kaki, dan mari kita.
karena saya sudah agak lama di sini menikmati keindahan dari puncak Widasari ini, maka saya akan turun melanjutkan perjalanan. Memang tempat ini luar biasa, dikelola dengan bagus, fasilitasnya juga bagus dan tidak mengecewakan. Pokoknya kalau kita bisa sampai di sini. Namun karena waktu sudah siang, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Terima kasih untuk perhatian.